Pemirsa, DPRD Provinsi Bali gelar rapat paripurna ke-11 masa persidangan 1 tahun 2023 dengan agenda laporan Dewan terhadap pembahasan ranperda penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat, serta ranperda perlindungan anak. Rapat dihadiri Wakil Gubernur Bali Cok Oke Arta Ardana Sukawati yang berharap kedua ranperda dapat segera disahkan menjadi perda. Bertempat di ruang sidang utama kantor DPRD Provinsi Bali, Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama memimpin rapat paripurna ke-11 masa persidangan 1 tahun 2023. Rapat paripurna mengagendakan laporan Dewan terkait ranperda penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat, serta sikap atau keputusan Dewan yang dilanjutkan dengan pendapat akhir Gubernur Bali. Turut dihadiri Wakil Gubernur Bali Cok Oke Arta Ardana Sukawati, dalam kesempatan ini anggota DPRD Bali Nyoman Budi Utama membacakan beberapa poin laporan Dewan terkait pembahasan ranperda penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat. Di antaranya, setelah nanti ranperda ditetapkan sebagai perda, maka akan menjadi payung hukum yang kuat bagi penyelenggara ketertiban umum. Selain itu, untuk mendukung kinerja Satpol PP dan PPNS, agar dapat melakukan penguatan kapasitas kelembagaan, sehingga dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal. Yang pada prinsipnya dapat menyetujui agar perda ini ditetapkan sebagai peraturan daerah Provinsi Bali tentang penyelenggaraan kebutuhan umum, ketentraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat. Sementara agenda kedua tentang perubahan atas Perda Nomor 6 Tahun 2014 tentang perlindungan anak disampaikan oleh Niwayan Sari Galung. Beberapa poin disampaikan diantaranya perlindungan anak merupakan kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dengan hak-haknya bersifat konstitusional untuk hidup, tumbuh, dan berkembang. Serta poin lainnya terkait perubahan nomenklatur KPPAD menjadi KPAD yang telah sesuai dengan Perpres Nomor 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berdasarkan perubahan atas nomenklatur dinas perangkat daerah tersebut dan juga pada nomenklatur terhadap Komisi Penyelenggara Perlindungan Anak Daerah atau KPPAD diselaraskan menjadi Komisi Perlindungan Anak Daerah KPAD. Saya berharap dalam proses fasilitasi dapat berjalan lancar dan tidak mengalami kendala dalam pembahasan di Kementerian Dalam Negeri, sehingga RPD dapat segera disahkan dan dalam implementasi dapat menjadi kebijakan integrasi dengan kebijakan lainnya untuk dapat mewujudkan visi namun bersatu di Kota Bali melalui kuala pembangunan semesta berencana menuju Bali Harapan. Kedua raperda pun diharapkan dapat segera disahkan dan dalam implementasinya agar dapat menjadi kebijakan terintegrasi dengan kebijakan lainnya untuk mewujudkan visi Nangun Satkerti Loka Bali. Dari Denpasar, Deo Partike iNews melaporkan.